Assalamualaikum, yo halo sobatku. Kembali lagi bersama Mimin, dan pada video kali ini Mimin akan berbagi tutorial pada kalian cara agar TikTok tidak terhubung dengan kontak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya bisa simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini silakan teman-teman buka dulu aplikasi TikToknya ya. Nah, setelah kalian membuka aplikasinya, selanjutnya silakan teman-teman masuk ke halaman profil kalian ya, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa klik garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita pilih lagi ikon pengaturan di pojok kanan atas. Oke, sampai di sini kita scroll dulu ya teman-teman. Nah, sampai di sini silahkan teman-teman cari menu yang namanya privasi ya, yang paling atas ini. Oke, sampai di sini kalian bisa perhatikan di bagian sini, yaitu sarankan akun Anda kepada orang lain. Nah, di sini kita buka saja. Nah, inilah penyebabnya kenapa akun kita bisa diketahui oleh teman yang sekontak dengan kita ya. Nah, jadi supaya teman-teman yang sekontak dengan kita tidak mengetahui akun kita, yaitu di sini kita nonaktifkan saja semuanya ya teman-teman, seperti ini. Nah, maka secara otomatis akun kita tidak akan direkomendasikan sama TikTok ke teman kita yang sekontak dengan kita, seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman cara agar TikTok tidak terhubung dengan kontak. Oke, baik, mungkin sekian dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.